Oke, kita coba lihat saja. Dia itu salah berhenti, cuy. Harusnya itu jalurnya ini, kotaknya itu di sini gitu. Yang, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel YouTube Agent Motovlog. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik saja. Dan kali ini kita berada di kota Banjar, dan gue tidak sendirian saja. Dan di depan ini ada Bibu. Iya, Bibu. Anjay. Jadi malam ini kita berdua bareng Bibu. Bibu Enca, anjir. Jadi malam ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan malam hari. Jalannya jalan berdua tapi berbeda sepeda motor ya. Harusnya kan berdua gitu, jadi kan romantis. Oke, sebelah kanan pacar saya tuh, cuy. Oke. Dia senyum. Oke, kita jalan-jalan malam hari ini. Jadi ceritanya ini saya tuh pengin tahu seberapa mahirnya dia berkendara. Soalnya dia itu belum punya SIM. Nah, malam ini tepatnya malam Rabu. Kita jalan-jalan sekalian, saya pingin tahu seberapa lihainya pacar gua ini, Bibu ini, berkendara gitu. Dia kan belum punya SIM. Nah, untuk itu biar ya, kalau malam hari kan biasanya kan jauh dari kena tilang seperti itu ya, dikarenakan tidak ada polisi ya. Oke, kita coba lihat saja. Dia itu salah berhenti, cuy. Harusnya itu jalurnya ini, kotaknya itu di sini gitu. Yang, hey. gak apa-apa. Nantinya kan pacar saya kan lihat videonya. Nah, buat teman-teman semuanya juga yang baru saja belajar sepeda motor, yang mau berkendara di jalanan ya, di jalur jalan raya itu kan jadi ngilang kan. Oke, anjir, motornya rada ngegas. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang baru saja belajar sepeda motor gitu ya, jadi alangkah baiknya kalian ya kecepatan sekitar 40 km/jam lah ya. Oke, yang ngikut, yang luruslah, yang luruslah. Kita ajak dia jalan-jalan, cuy. Ajak dia jalan-jalan terlebih dahulu ya. Saya pingin dia itu lebih jauh lah ya wawasannya. Dan speedometer saya ini mati ya, disayangkan ya, sekitar 40 km/jam lah ya. Jadi sebenarnya kayak gini, cuy. Kalau siang hari juga ketika kalian tidak punya SIM ya, jalan-jalan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalian cukup motor itu standar, pakai spion, tidak menggunakan knalpot racing, menggunakan helm. Ya pokoknya taatilah keamanan ketika berlalu lintas, terkecuali kalau ada razia. Nah, kalian harus ya minimal maksimal lah ya, maksimal banget kalau ada razia tidak punya SIM gitu, kalian harus putar arah gitu ya, takutnya kan nanti kan kena tilang seperti itu ya kawan. Nah, kalau tidak ada razia ya is okay kalau kalian mentaati rambu-rambu lalu lintas gitu ya, menggunakan helm, jadi polisi juga tidak akan mengejar kalian gitu ya. Jadi ya agar gimana ya, agar polisi tidak curiga lah ya, mana yang punya SIM, yang melanggar. Nah, kalau saya 3 tahun ketika SMK gitu ya, saya 3 tahun tidak pernah kena tilang dikarenakan saya menggunakan helm ya, terus kendaraan ya standar gitu ya, komplit gitu. Jadi ya it's okay kalau ada razia ya, saya berhenti gitu, berhenti nunggu sampai bubar seperti itu. Nah, malam ini kan pacar saya tidak punya SIM. Nah, kebetulan malam ini kita sambil jalan-jalan seperti itu ya, terus ya saya pingin tahu gitu seberapa wawasannya dia berkendara di jalanan kayak gitu.
Oke, mana pacar gua? Takutnya dia ketinggalan, hilang, anjir, disalip orang, anjir. Tipe Yun Yang. Belok kiri, belok kiri. Mohon, aduh, si cantik teh ya, anjay. Suasana Kota Banjar di malam hari. Gue mau arahin dia lagi, cuy. Belok kiri Yang, belok kiri, belok kiri. Hai. Anjir. Jadi kieu tah cuy lawan bubogohan mah. Jadi ngarahkeun itunya meskipun ya dia tidak punya SIM gitu ya. Ya ami ami mendapatkan wawasan lah nya. Moal lah, moal ditilang lah. Lamun ditilang orang tanggung jawab, anjir. Nah, kalau kalau di depan nih ini kan ada pertigaan, cuy. Ada pertigaan. Nah, kita kita lampu sen sekitar 30 meter. Terus di sini kan tidak ada lampu lalu lintas ya. Nah, kita ngambilnya itu ke arah tengah terlebih dahulu gitu. Nah, baru belok seperti ini gitu. Jadi harus jaga jarak lah ya. Jadi jangan langsung motong jalan orang gitu ya. Oke. Mana pacar gua, cuy? Suruh dia duluan deh. Asik. Aduh, anjir. Sengit pisan euy, minyak sengitna. Bong-bong cewek cuy, anjir. Giliwer pisan cuy, mantap mantap mantap. Gua isap tuh mantap cuy. Oke. Iya, dia pingin lurus. Lurus ya kita ikuti gitu ya. Jadi harus dibimbing lah ya kalau teman-teman semuanya mau ngajarin adiknya terus saudaranya, pacarnya ya ketika berkendara di jalan jangan dibiarin gitu ya, tahu-tahu crash atau kecelakaan ya itu amit-amit ya. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada lampu merah, kita tengok kanan, tengok kiri, terus kita masuk perlahan. Kita masuk perlahan. Nah, pasnya sebelah kiri juga akan mengalah gitu ya, asalkan di sebelah kanan itu kosong gitu. Oke, anjir, ngegas wae, anjir. Gila, cuy. Gokil, gokil, gokil. Pacar gua, gokil. Wow, suasana alun-alun Kota Banjar di malam hari ini, cuy. Anjir. Agak sedikit padat nih jalanan. Gue pingin lihat gitu seberapa lihainya dia berkendara. Anjir, teu lampu sen gerak ya, teu lampu sen gerak. Oh, anjir, jaraknya emang terlalu dekat sih gitu. Oke, di sini saya suka bingung gitu. Padahal di sebelah kiri ini di alun-alun kan dilarang stop atau dilarang parkir ya. Tapi banyak pengendara yang parkir gitu, cuy. I don't know, I don't know. Oh, dia pingin molen, cuy. Pingin molen. Oh, ternyata di sini. Oh, ada Aurel. Aurel, Aurel. Dia keponakannya dari Tasikmalaya. Sarang bibi Aurel. Mana? Mamahna? Mana giginya? Oke, okay, suasana malam hari di Kota Banjar, cuy. Oke, okay, kayak kembaran kayak gitu sih. Kunaon kutang rel? Gigi anu mana gitu bi? Anu payun? Bede terasubi? Ayah tuh bade sarang agan di hiji mangga di pangkar. Urel bade sarang agan di. Hah? Ayo kakak, ayo. Sok. Nyepangan ya. Oke. Ternyata dia nggak bilang-bilang, cuy.
mau sekalian jemput anjir. Malam ini mau yang saya selingkuh. Gonceng cewek lain cuy. Teras wih. Oke. Okay. Oh my god. Oke, selamat malam semuanya, masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya. Adena, iya we, muntangan, nyepangan. Oke, gua kira pacar gua nggak itu, nggak jemput bibinya cuy. Ternyata dia jemput bibinya. Aduh, kalau tahu dia mau jemput bibinya gitu, tadi harusnya bawa helm dua ya. Malah bibinya tidak menggunakan helm lagi. Ini ada di belakang nggak menggunakan helm lagi ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan kita semua ya ya berkendara dengan ya dengan kecepatan standar lah ya, tidak ugal-ugalan, meskipun ya kita ini tidak benar-benar menjaga keamanannya gitu ya, tidak menggunakan helm, tetap hati-hati kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, jadi kalau mau berkendara kemanapun, ketika mau berboncengan atau sendiri gitu ya, kalian harus menggunakan helm itu ya, ya untuk melindungi kepala kita ya, amit-amit kalau berbenturan ya, crash seperti itu, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, ya harusnya kita menggunakan helm. Jadi buat teman-teman semuanya, kita jangan ditiru ya kalau adegan yang ini itu. Jadi kita mau pulang. Oke, dan gue mau closing aja. Dan terima kasih buat semuanya sekali lagi sudah mampir di my channel YouTube Agent Motovlog. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih. Oke, bye-bye.